Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kawan-kawan. Wih, ini siang hari panas banget. Dan hari ini tuh alhamdulillah saya dan Yuni baru aja dapat kabar gembira. Apakah kabarnya? Sambil jalan aja saya, sambil saya terangkan kawan-kawan. Saya terangkan kayak apa aja ya. Ini suasananya panas banget. Ini saya mau, oh itu kawan-kawan. Bentar-bentar saya gagal fokus ini tak zoom dulu. Itu baru ada orang lewat tuh. Pastinya ada orang lewat karena di sini tuh jarang banget kan ada orang lewat pakai motor. Biasanya hanya jalan. Apa? Jambu. Jambu? Yo kok enak lah. Elah. Oh ya kan tadi saya sampai kelupaan. Sebenarnya ini tadi tuh kabar gembiranya Maktum baru aja pulang dari Madura. Oh, dari maksudnya kan baru aja pulang toh? Saja kan berarti baru saja. Terus apa bedanya? Wong mambengi. Malam sama baru saja itu beda banget. Wong mambengi ya orang cetok kayak tetap bingung. Iya, tapi kan penyampaiannya salah. Oh, penyampaiannya salah. Ini jadi mau ke rumah Maktum karena tadi itu belum sempat ke sana, Yuni masih apa itu namanya? Ngantar sekolah baby. Karena Maktum berapa hari yo neng Madura gitu. Pulang malam. Apa jenenge? Berangkat malam, pulang malam. Wah, di sana ada yang nyelip nih kawan. Tuh Maktum udah nak Madura di sana. Suasananya, cuacanya panas banget kan, Wan. Tuh, Maktum udah PPPP karak lagi. Wih, di sini tuh banyak banget hajatan-hajatan. Jadi nasi itu masih banyak banget kan, Wan. Dan tuh dia kan, Maktum udah sampai rumah lagi. Siapa ya, Dek? Iki apa iki? Iki ditutup iki. Iya aku ngerti lek iki gambas. Aku apa toh? Kok kena klepek. Tuh dia kan oleh-oleh dari Madura. Wih, mantap banget. Dapat dani dari Sanko dari Madura. Kan yo beda jauh sama yang di sini. Iya. Kalau tuh kan kalau di kota ternyata beda kan ya. Di Madura kan asal-asalnya apa jenenge kota, kalau di sini kan desa. Gulanya 2 kilo nih besar-besar. Ih, mantap. Terus dapat ininya 2 liter nih. Tapi sebenarnya malah akean kuwi lho. Iya lho, lah ngene dhewe kan mek segor. Lah iya. Saukus, opak. Lah iya. Kuwi to apa jenang sak cak. Pir ngono. Tuh yang paham Yuni tuh, kalau saya enggak begitu paham. Saya tuh sering becek di hari-hari ini. Sebenarnya lebih bermanfaat itu daripada nasi. Gak kena lah digodok apa piye kok yo aneh-aneh. Itu malah mahalan seperti itu. Sebenarnya kalau di sini tuh dibuat cara seperti itu malah nganu ya. Yo, bangkrut sing ibu. Kalian becake 30 kayak lele ngene iki jajan. Iki 50 punjol ae. Enggak lah, maksudnya masa wong wedok kan itu khusus untuk perempuan. Rong kilo tak ngene. Kono lah dulu, rong kilo. Oh, jadi di kota becaannya sedikit ya? Daripada neng Kalimantan? Ya apa neng Kalimantan? Yo kadang ini loh yang bijan tapi saya gimbo. Anak yang becak nggak ngasih 20.000 barang. Kalau di Kalimantan saya lupa kayaknya pernah ingat saya. Nanti yang rumahnya Kalimantan, nanti yang yang berada di Kalimantan bisa komen berapa sih becaan di Kalimantan. Tapi ya seje desa seje neng. Oh, maksudnya kan beda desa beda. Maksudnya kan sing neng Kalimantan entah itu desa apa kan ngono to, Dek. Lah kalau di sini di tempat saya paling sedikit itu kalau maksudnya uang, tapi maksudnya kalau jauh tuh kebiasaan 30.000, tapi kalau satu sekel. Maksudnya ki mek tonggo desa barang ngono lho. Kan ya aduh. Lek sak desa kadang ki
bukan lek dulur ya, lek dulur enggak kayak diomong nih, iso atusan barang. Iya, orang kayak diomong. Tapi kalau cuma tetangga itu ya sekitar 50 ribuan itu kan. Kadang yang 40 ribu enggak pastilah. Paling jelas tuh paling sedikit 30 ribu di sini tuh. Wih, pas banget kan ini Mak Tum juga pas mau masak. Apa wih? Wah, udah dapat kacang tuh kan Mak Tum. Sama kacang tuh enggak? Dan apa lu jangan pilih ini? Enak. Tuh udah dipilihin langsung dikan yang dulu. Tuh. Ada ini lo. Enak kacang. Ini biru ya no. Karo kacang podo ra? Oh beda. Tuh kacang tunggak tuh rasanya beda kan ya sama kacang. Ini Mak Tum udah persiapan apa itu namanya bumbu-bumbu kan tuh. Bumbunya wih mantap. Wih. Apa wih ning ndura ki enggak pede-pede lah masak ning anu abang bumbu balik. Gitu kayaknya. Iya, lek di kota tuh kebanyakan seperti itu. Beda jauh sama di desa, makanya orang kota tuh kalau lihat orang desa masak tuh pasti wah. Lek pedes-pedes itu toh? Mungkin nih kawan-kawan ya, mungkin gini, orang kota kalau masak makan di desa, maksudnya di desa sini kan ya, di desa lain mungkin beda lagi. Kalau di desa sini itu suka makan cabai, suka banget. Oh, ada yang leru. Suka masak yang pedes. Salah ngomong lagi. Oh ya kan, ini saya mohon maaf banget. Kemarin tuh saya sibuk repot. Ya gak sibuk sih repot, cuman repot aja. Jadi komen-komen teman-teman tuh belum sempat saya bales. Sempatnya itu malam. Karena kemarin becek tuh, aduh. Tuh Yuni ngampe nganu lompat dari motor tuh kemarin. Asli, lompat dari motor. Kan metu alas, kan jalannya dibangun. Jalannya dibangun ini metu alas sih. Jalan patu pak gak enak jalan. Otomatis motornya nggak kuat. Karena badan saya dan Mas Londo itu sangat ramping. Motor itu nanjak itu sampai nggak kuat. Motornya nggak kuat. Ini aku begagah. Dan yang kelak yonya untuk malah ngantor atau lempet saya langsung mencolot no ya. Enggak. Kalau Yuninya yang kelak asli udah jatuh, asli sah itu udah jatuh duluan. Karena gimana ya jalannya, aduh. Di belakang saya tuh ada motor. Itu kan. Tuh saya, rok saya tuh saya lengket terus saya tuh mencolot. Di belakang saya tuh orangnya pada ketawa. Asli, peda metik itu gak kuat. Kebanyakan yang di desa sana itu motornya gak metik. Kalau metik, aduh. Yang mencolok jujurnya aku rati bol, guys. Kalau gini kan ya, batunya itu kalau kecil-kecil masih wajar kan ya. Batu ini segini kan. Nih, ini bekas Mak Tum tadi. Segini itu termasuknya kecil deh ya. Satu kata sih masih kecil. Batunya tuh. Nah, segitu kan. Batunya itu. Pasti banget, Mak. Terabasi lewat alas. Saya Ron. Serem pokoknya. Pokoknya serem banget lah kemarin tuh. Piye yo arep tak titip niki kok yo ndak penak. Ya untung aja kemarin kan. Maksudnya masih bisa selamat sampai tujuan. Wih, perjalanan kalau ibu saya kemarin tuh sampai 2 jam loh perjalanan, berangkat jam 4, pulang sampai di rumah itu sampai jam 6 padahal waktu becek cuman sebentar. Paling 5 menit. Ya, 5 menit jadi mau becek paling makan lalu wes kan yo beres. Tapi so sampai 2 jam perjalanan tuh. Wih, saking angele nemen. Ya. Ini kan bumbunya masih mau digoreng-goreng dulu. Tuh, terus itu di sana ada kacang sama katesnya, jadi kita nunggu aja kalau cabai bumbunya udah matang dulu. Dan itu dia kan bumbunya udah baru aja digoreng, udah dientas terus digerus sama Mak Tum tuh. Bumbunya itu terus tadi apa jenenge? Kacang sama kates, entah? Kacang sama katesnya. Tuh, dioseng dulu. Enak iki ketok. Mungkin tiga bobor apa tiga kau pedes ding ya? Tiga pedes lah. Kalau di sini dengan cabai segitu namanya sumber. Cuman sumber jadi hanya kerasa sedikit. Kalau sumber itu cabainya enggak begitu berasa kan hanya sedikit banget. Kalau yang pedes tuh kayak kemarin.
Wah, kemarin jantanan no super. Tuh paran, udah di. Bumbunya paron tuh kan udah gak dimasukkan. Wih, mantap banget. Tuh kan, wah ternyata ketutup kan. Bumbunya udah dimasukkan juga. Eh apa tak hidup diri? Oh telo. Karena di bawah nih kan nih tadi baru aja dioncai ke atas terus di sana ada telo juga. Dan itu tinggal nunggu matangnya aja apa itu namanya sayurnya. Jadi video kali ini saya akhiri sampai di sini dulu. Terima kasih banyak untuk teman-teman semua yang sudah support channel saya, Mas Londo Channel dan Mbak Ini Channel dan channel ibu saya Pariati Channel. Saya doakan agar teman-teman sehat selalu, rezekinya tambah lancar, selalu dimudahkan dalam setiap urusannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.